hasilnya positif, bagus. Itu juga menambah kepercayaan tim untuk melanjutkan babak selanjutnya. Yang jelas persiapan sudah tiba dipersiapkan, dan tim juga mudah-mudahan bisa menghadapi lawan Arema bisa maksimal lagi, bisa mengamankan poin. Yang jelas itu juga bagian dari strategi pelatih juga, maksudnya itu juga udah bagian dari pelatih lah. Saya hanya bisa menyiapkan saya secara pribadi. Yang jelas tim juga pasti lebih siap karena mungkin itu porsinya pelatih. Pemainnya juga nggak jauh beda dari tahun lalu, tentunya sangat bagus juga. Jadi kita perlu waspadai juga semua pemain karena mereka juga membuat tim bagus juga. Harus lebih kerja juga dari pertandingan kemarin. Kemenangan dengan gol banyak kemarin, jadi modal nggak sih? Ya, apa yang saya tadi bilang bahwa tren positif buat kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi lebih percaya diri lagi untuk tim lanjutan selanjutnya. Oke, thank you. Demikian.